Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada pandang pertama satu lagi peranti oleh ASUS, iaitu platform ini. Jadi peranti ini juga dipertunjukkan pada pengumuman ASUS di Jakarta. Jadi platform ini adalah tablet bersaiz 7 inci dan di belakang terdapat phone tapi tak ditanggalkan sebab security, bersaiz 4 inci . Jadi tablet ini, tablet hybrid ni, menggunakan antara muka Zen UI, dan Zen UI juga terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi apa kata kita tengok sedikit benda-benda dalam Zen UI. Jadi Zen UI ada do it later. Do it later macam reminder lah. Okey. Jadi untuk siapa yang suka bertangguh tu, aplikasi ni memang elok lah untuk anda. Macam ni contoh fixture sekarang. Okey. Kita boleh buat lah, letak apa benda, gambar ke. Dan difahamkan, kita boleh set juga do it later untuk video YouTube. Jadi agak ekstensif lah, dan ia dipaparkan dalam bentuk paparan nada muka jenis card. Okey, jadi aplikasi seterusnya yang menjadi feature utama dalam Zen UI adalah What's Next. So What's Next ni, semua informasi ini akan disenaraikan dalam bentuk timeline. Jadi macam katakanlah ada conference call ke, ataupun tadi anda letak phone dan nak kena call balik, jadi ia akan listkan dalam bentuk timeline yang agak menarik, jalur masa. Jadi ini berkenaan Zen UI, dan sekali lagi saya katakan Zen UI tu dapat dalam format bahasa Melayu. Bentuk fizikal, volume dan power button, dan saya tak boleh nak keluarkan lah. Okay. Apapun, mari kita tengok kameranya yang dikuasakan oleh Pixel Master. Jadi Pixel Master, okay, Pixel Master apa yang membuatkan dia master adalah apabila 4 pixel disatukan menjadi 1 pixel, dan fungsi yang terbaik dalam Pixel Master adalah kebolehan untuk menangkap dalam low light. Okey. So kat sini ada banyak filter macam low light, HDR, dan kalau selfie punya filter pun ada, dan juga miniature. Jadi buat anda yang sukakan tangkap gambar tilt shift jadi nampak ada ada halus di sini, garis putus-putus sebenarnya, dia akan fokus di kawasan tersebut. Mungkin dalam paparan video mungkin nampak kurang sikit. Okey. Dan bawah ni indikasinya, indikasi berkenaan tilt and shift. Okey, bercakap mengenai spesifikasi fizikal, ia dikuasakan oleh Intel Atom Multicore 1.6 GHz. Buat masa ni beroperasi menggunakan Jelly Bean dengan Zen UI, tapi boleh dikemaskini kepada KitKat. Alright. Saiznya tablet ni saiz 7 inci, phone saiz 4 inci. Kamera Pixel Master tadi adalah 8 megapiksel dan kamera depan adalah 2 megapiksel. Berat agak ringan, dan sebab ini macam dia ada bateri juga, bateri yang berbeza. So bateri pada tablet tak boleh ditukar, dan bateri pada phone boleh ditukar. Bateri pada phone adalah sebanyak 1200 mAh, boleh ditukar. Dan bateri pada platform station platform mini punya station ni, nama dock ni, adalah 2200 mAh. Jadi itu saja pandang pertama platform ini daripada saya, Ikhwan Aziz, untuk anda pembaca-pembaca di Amaz Mind. Sekiranya anda sukakan video ini, tekan thumbs up, like, dan kongsikan bersama rakan yang lain. Sekian, terima kasih.